Banyak pertanyaan dari teman-teman terkait baterai dari iPhone 11 Pro maupun iPhone 12. Kira-kira mana bang yang lebih awet? iPhone 11 Pro atau iPhone 12? Kalau dari data untuk iPhone 11 Pro ini, kapasitas baterainya itu 3046 mAh. Tapi kalau untuk iPhone 12, itu kapasitasnya 2815 mAh. Secara data, lebih besar iPhone 11 Pro guys. Tapi, kita lihat. Di video ini, kita akan tes kekuatan baterai iPhone 11 Pro dan iPhone 12 ini. Kira-kira, mana yang lebih awet baterainya dengan pemakaian yang sama guys. Kedua iPhone ini gue beli di PS Store guys. Untuk settingannya, iPhone 11 Pro dan iPhone 12 sama-sama 15.5 untuk iOS-nya. Battery health-nya untuk iPhone 11 Pro itu 87%. Sedangkan untuk iPhone 12 itu 84%. Nah, ini baterainya sama-sama masih ori nih guys. Belum ada pergantian baterai. Ini benar-benar masih ori. Oke, kita lihat di sini sudah nol ya, sudah nggak ada aplikasi yang berjalan. Kemudian kita setting untuk cahayanya kurang lebih sama ya guys, kita setting di rendah aja. Kemudian kita setting koneksinya itu hanya WiFi saja. Oke, untuk baterai sama-sama full 100%. Koneksi hanya WiFi aja. Seperti biasa kita akan pakai timer guys untuk tes aplikasinya. Untuk tes yang pertama, kita buka aplikasi TikTok selama 2 jam. Kita lihat kekuatan baterai iPhone-nya lebih awet mana, 11 Pro atau iPhone 12. Tonton sampai habis ya guys. Kita percepat aja videonya. Oke, udah 2 jam kita main TikTok. Untuk iPhone 12 berkurang 19% guys. Sementara untuk iPhone 11 Pro berkurang 25%. Lumayan boros juga nih 11 Pro. Oke, lanjut. Sekarang kita tes main PUBG selama 2 jam guys. Untuk settingan grafiknya, semuanya default. Oke guys, udah kita pantengin main PUBG selama 2 jam. Kita lihat iPhone 12 tinggal 44%. iPhone 11 Pro tinggal 28% lagi guys. Lumayan jauh banget perbedaannya nih guys. Oke, lanjut.
kita coba nonton short YouTube selama 1 jam, guys. Oke guys, udah 1 jam kita nonton short YouTube. Sekarang kita lihat untuk iPhone 12 masih ada 34%, iPhone 11 Pro tinggal 12% lagi, beda 22% guys. Langsung aja kita main Roblox guys. Oke, samain aja. Oke guys, iPhone 11 Pro nya sudah habis baterainya, bertahan di waktu 5 jam 21 menit guys. Ini cukup lumayan anget, anget kepanas lah. Jadi ini sudah habis baterainya 11 Pro, tinggal iPhone 12 kita lihat sisa berapa baterainya. Masih ada 21% nih guys. Kita lihat 21% ini bertahan sampai berapa menit. Oke, kita lanjut guys. Oke guys, udah 6 jam baterai iPhone 12 nya masih bertahan guys. Tinggal berapa lagi? Tinggal 5% lagi guys. Kita coba bertahan berapa lama. Sekarang kita nonton Instagram aja guys. Oke guys, baterai iPhone 12 nya udah habis. Baterai iPhone 12 nya bertahan 6 jam 23 menit, lebih lama kurang lebih 1 jam dibandingkan iPhone 11 Pro guys. Secara angka, iPhone 11 Pro ini lebih besar kapasitas baterainya. Baterai health nya juga lebih besar, 80%. Sedangkan iPhone 12 kapasitasnya lebih kecil dan battery health-nya juga 84%, tapi ternyata kekuatan baterainya itu lebih lama iPhone 12. Ini bisa bertahan sampai 6 jam 20 menitan. Tapi kalau 11 Pro bertahan 5 jam 20 menit. Unggul iPhone 12 kurang lebih 1 jam. Oke guys, itu tadi tes kekuatan baterai iPhone 11 Pro dan iPhone 12 dari 100% sampai 0, sampai habis. Ternyata iPhone 12 yang lebih awet dibandingkan iPhone 11 Pro. Oke guys, itu kesimpulannya. Jadi jangan lupa support channel ini guys dengan cara like, subscribe, dan komen di bawah ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.